くだらねえ遊びは終わりだ。うわおはようございます。こんにちは、こんばんは。Ore wa rokroren. Gimana kabar kalian semua? Jangan lupa subscribe dulu ya buat yang belum subscribe dan gak ketinggalan upload saya selanjutnya. Saya di sini mau ngobrol lagi dan kebetulan ini random banget ya, nemu beberapa hal yang mirip di antara Digimon Ghost Game sama Kamen Rider Black. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ide random saya di sini ya. Ikuzo, Digital Gate Open. Poin pertama, format episodik. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat umum dimiliki oleh tokusatsu di era Showa. Gak cuman Kamen Rider Black, bahkan pendahulunya juga sama. Tapi kita akan fokus ke Kamen Rider Black. Jadi series ini merupakan series Kamen Rider yang tayang pada tanggal 4 Oktober 1987 hingga 9 Oktober 1988 dengan jumlah 51 episode. Tiap episode menceritakan perjalanan Kotaro Minami sebagai Kamen Rider Black untuk membela kebenaran sekaligus membalas dendam pada Gorgom yang sudah mengubahnya menjadi cyborg dan menyengsarakan kehidupan keluarganya. Ya, Kamen Rider Black adalah cyborg. Dengan format episodik di mana setiap episode hanya ada satu masalah dan juga satu monster yang dimunculkan. Kemudian Kamen Rider Black muncul untuk menyelamatkan kota, membela kebenaran, dan diakhiri petuah narator. Sesuatu yang buat saya berpikir bahwa Digimon Ghost Game juga memakai format yang sama, meskipun sinopsisnya berbeda dan akhir episode diakhiri kalimat haiku dari Anguramon. Poin kedua, tokoh utama adalah saudara asuh. Ya, benar sekali. Kotaro Minami adalah anak asuh dari Profesor Akizuki, ayah dari saudara angkatnya yang lahir di jam yang sama, yaitu Nobuhiko Akizuki, yang senasib dengan Kotaro di mana mereka diculik Gorgom dan diubah menjadi cyborg ya. Dan jauh sebelum itu si Kotaro ini udah kehilangan orang tua aslinya sehingga dia diasuh oleh Profesor Akizuki. Kemudian ya si Kotaro dan Nobuhiko ini dijadikan sebagai Black Sun atau Kamen Rider Black dan juga Shadow Moon. Di sini pun mereka dibuat harus saling berselisih, tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sementara di Ghost Game itu bukan hero sih. Literally, ini si Gamamon yang dia miliki adalah Digimon partner sekaligus saudara asuhnya. Ya, kalian bisa lihat itu bocil ya. Itu si Gamamon kan dibilangin sama Hokuto kan. Kayak, mulai hari ini Gamamon adalah adekmu, gitu. Jadi, bisa ditemukan ya kesamaannya di sini. Poin ketiga, MC-nya bertitle Raja. Ya, ini masih ada kaitannya dengan Kotaro dan Nobuhiko. Mereka sejak dijadikan cyborg telah diberikan title raja sebagai kedua Seikyo atau Century King yang diberikan Kingstone sebagai sumber kekuatan mereka. Lalu mereka dipaksa saling bertarung hingga tersisa satu dari mereka. Kemudian pemenangnya akan mengambil Kingstone yang ditanam di tubuh mereka dan menyatukan keduanya lalu dinobatkan sebagai pengganti Soseiwa atau Creation King yang kekuasaannya akan berganti setiap 50.000 tahun sekali. Tapi syaratnya adalah yaitu mereka harus punya dua Kingstone. Salah satu dari mereka harus punya itu untuk menggantikannya. Dan ya, Kingstone itu ada di mana? Ya itu ada di tengah beltnya mereka itu, teman-teman. Tapi untuk fisik cyborgnya itu ya ditanam di perutnya mereka gitu. Aduh, serem banget kalau diomongin ya. Ya, tapi di ending seriesnya, nanti spoiler. Ya, terus Ghost Game gimana nih? Ini yang punya adalah kepribadian lain Gamamon, yaitu Gurus Gamamon, yang dijuluki sebagai Shikoku no Hao, atau Raja Penguasa Hitam Pekat, di mana dia sangat disegani dan ditakuti di dunia digital. Sangat kejam dan tidak akan ragu untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya, kecuali hero. Ya, ini dia benar-benar gak nyentuh hero sama sekali sih. Sepertinya dia emang masih butuh hero kalau dilihat dari aksinya ya. Setelah 4 kali muncul demi evolusinya menjadi mega, kan dia kayak, ayolah sinkro sama aku. Enggak,
ayo sinkro, enggak gitu. Ya pokoknya ya udahlah nanti aja selagi masih ada waktu ya, waktunya akan tiba gitu aja terus sampai kelar MB tamat. Ya udahlah ya, pokoknya begitu ya. Poin keempat, kesan dramatis dan wholesome. Ini adalah poin dari hampir setiap episode Kamen Rider Black. Memiliki pesan yang ingin disampaikan pada penonton namun dengan adegan yang dramatis. Kadang juga ada momen yang wholesome, klasik dan nyaman dinikmati. Biasanya di akhir episode. Hanya saja endingnya, ending series ini, sedih. Ya wajar sih. Dramatis dan endingnya merupakan flashback yang bikin penonton terharu. Saya juga salah satunya. Terus buat Ghost Game gimana? Nah ini, di bagian perkembangan karakter, esensi cerita, sampai momen yang sangat menggebrak, benar-benar digambarkan secara emosional. Pokoknya menggugah emosi penonton deh. Dramatis tapi bikin mood naik dan jadi bersemangat gitu. Ditambah juga penyelesaian masalah yang family friendly dari Hiro selaku penghubung kedua ras manusia dan Digimon. Benar-benar sangat worth buat ditonton ya teman-teman. Apalagi si Hiro ini benar-benar menghayati perannya sebagai jembatan gitu kan. Di episode 59 nih kayaknya diliatin ya teman-teman. Perannya Hiro tuh mulai kelihatan sebagai jembatan di sini dan ya kedepannya dia masih harus berjuang sih untuk ini. Poin kelima, gebrakan baru yang membuat franchise-nya sukses. Ya ini sebenarnya yang saya tahu aja ya dari apa yang terjadi pada masanya. Ini saya bilangin dulu sejak awal, poin ini sebagian besar merupakan opini. Oke, jadi Kamen Rider Black merupakan series yang sangat populer dan terbilang sukses. Menjadi pelopor dari seri-seri setelahnya. Atau lebih tepatnya setelah Black RX yang merupakan sequelnya. Dimana seri ini menjadi referensi beberapa konsep di seri seperti... di seri-seri berikutnya seperti pergantian font, pemanggilan senjata, Evil Rider. Cerita yang menggugah emosi penonton. Pokoknya ini benar-benar membuat seri-seri setelahnya juga semakin variatif dan gak monoton seperti pendahulunya di era Showa. Maksudnya Rider era Showa tuh... emang terkesan monoton sih, plotnya kan gitu-gitu aja, satu episode, satu masalah, dan ya gitu-gitu aja. Namun tetap mereka lah yang paling memiliki nilai historis sebagai pembuka franchise Kamen Rider. Ya, ini kan franchise-nya dimulai di era Showa ya. Kemudian kesuksesan dari Black inilah yang menjadi penyelamat nama Kamen Rider. Lalu untuk Ghost Game sendiri lumayan ya. Penjualan Vital Bracelet bisa dibilang sukses, dan ini kan animenya buat ini ya, mempromosikan Vital Bracelet dan proyek-proyek yang terkait gitu kan sama apa Digimon-Digimon yang belum dimunculin di anime. Yang pastinya ngikut reference book ya. Setelah rilis VB ini, kemudian diadain project collab dengan Kamen Rider dan Ultraman. Dua tokusatsu yang namanya sudah sangat besar dan mendunia. Kemudian pengembangan Vital Bracelet BE yang lebih multifungsi dengan banyak kelebihan. Pastinya kedepannya bakalan rilis lebih banyak nih B-Memory-nya ya. Lalu collab lagi dengan Big 3 anime zaman now, seperti Boku no Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, dan juga Tokyo Revengers. Vital Bracelet sendiri merupakan sebuah gebrakan yang benar-benar berbeda dari rilisan LCD Toys yang sebelumnya. Dimana di sini, apa, benar-benar lebih advance lah istilahnya. Kalau LCD Toys itu kita kayak mainin, rawat, gelut gitu kan. Tapi kalau VB itu lebih interaktif aja sih, kayak apa yang kita lakuin itu ngaruh banget ke Digimon kita yang ada di VB kita gitu ya. Tapi emang kenyataannya seperti itu sih. Dan juga ini adalah suatu gebrakan dengan menggabungkan konsep pipet dengan smartwatch ya, kan bentuknya kayak jam gitu ya, dan bisa digunakan semua umur. Yang pasti Digimonmu bisa dibawa kemana-mana selain jadi panduan untuk melakukan olahraga. Impian jadi tamer pun bisa jadi kenyataan gitu. Ya kan? Jadi promosi ya? Enggak juga sih. Ya udahlah ya. Dan poin ke-6. Bagus dibuat alternate ending atau sequel nih kira-kira. Untuk Kamen Rider Black sebenarnya bagus banget malah dibikinin sequel Kamen Rider Black RX. Cuman saya tuh nggak tahu kenapa waktu itu ratingnya turun dan masih lebih tinggi ratingnya Kamen Rider Black yang pendahulunya itu loh. Kemudian untuk alternatif ending harusnya ada di manganya Kamen Rider Black ya, tapi karena nggak nemu tempat baca yang sampai tamat, jadi saya ambil patokan dari Black Sun aja. Ini adalah reboot dari Kamen Rider Black yang baru tayang Oktober 2022 kemarin kalau nggak salah. Oktober apa November ya? Lupa saya. Ya belum lama lah pokoknya.
Kalau ceritanya kurang lebih seperti di Black Sun, ini bagus banget. Udah full budget juga. Ceritanya bener-bener dewasa banget dengan ending yang itu deh. Terus Ghost Game gimana? Jujur aja sih kalau ini dibuatin alternate ending atau sequel ya no problem. Selagi masih relate dengan Phoebe ya nggak salah kan? Cuman ya nanti long run series lagi pasti. Udah ini aja long run series, kenyang anda. Sequelnya long run lagi, aduh. Atau nggak alternate ending deh. Semisal ada happy ending, bad ending, atau bahkan true endingnya dijadi movie ya. Kayak Ultraman gitu kan. Apa, true endingnya kan di movie ya, yang New Gen sekarang ini. Kayak Ginga sampai Trigger, sampai Baker nanti, kayak gitu. Ya oke aja sih, selagi bagus dan masih bisa dinikmati ya, nonton aja tuh. Dan kalau ada preference dari kalian, silakan tulis di kolom komentar ya. Ingat, komentar yang sopan. Oke, sekian dulu guys. Segitu aja untuk video kali ini, mungkin kita bisa bertukar pikiran. Sekaligus menghibur diri di video yang sebenarnya ide random ini ya, yang isinya full opini ini. Selain itu, mohon maaf juga jika saya ada salah perkataan di video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata, saya Rokuroren. Undur diri, hai Rokuroren otsukare, see you! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。